tengah-tengah aku seronok online-online opini Facebook, opini lah online Facebook, tak ada apa lagi. Lepas tu tiba-tiba ada pop-up window keluar. Ada orang wave-wave aku. Pahal wave-wave aku, aku fikir. Lepas tu aku tengok-tengok. Oh, rupanya kemal. Dia wave, lepas tu tanya. Salam jo, awak ada battery tank wagon di Ipoh dekat Kuala Pari. Ingat nak bawa datang naik Kuala Lumpur. Tapi tak ada masa lagi nak balik ambil apa semua. Kot-kot lah Mika ada nak pakai kereta nak bawa barang banyak naik Kuala Lumpur. Ambil lah pakai wagon tu. Duit minyak awak boleh support kabarnya. Aku pun tu apa lagi. Terus nanya. Agak-agak berapa upah nak bagi. Ha, tu dah. Tapi aku tak ada lah cerita korang di sini. Berapa upahnya. Kalau korang nak tahu upah berapa. Ha, korang PM aku. Nak hantar Kuala Lumpur ke, nak hantar ke mana-mana hala kau nak hantar pun, kau bagi tahu aku. Ha, aku nanti aku bagi tahu berapa upahnya. Itulah asalnya, ceritanya macam mana aku boleh jadi pemandu upahan nak bawa Datsun B310 naik ke Kuala Lumpur, hantar ke sana. Tu ceritanya. Kau mau boleh tengok videonya yang berikut-berikutnya lepas ni. Ada, mungkin ada tiga episod rasanya sebab ada lah juga dugaan-dugaannya. Tak ada lah banyak sangat. Biasalah kereta lama. Ini aku nak selamatkan kereta si Amal. Amal dia tak cerita kat aku. Dia punya tayar pun dah berdawai. Jadi aku kali ni nak hidupkan kereta ni, nak hantar pergi KL. Aku pun tak tahu berapa lama dah tak hidup apa semua. Amal just cakap, Zul minta tolong hantar gini ni. Okay. Tapi sekarang ni bateri pun tak ada. Aku nak tahan orang untuk jam. Dah satu hal nak lock kereta. Kita kau ni kan kau pun tu. Kita kau pun lah.
Lantai ke robot ni? Ha? Lantai ke robot? Lantai ke jangan tanya lah. Dia bawa jadi tu. Selesai. Enjin dah hidup. Okey, enjin dah hidup. Tapi tayar pun barai. Tayar buat dia keluar dah weh. Aku kira tawakal je ni. Masih je ni. Dekat buat aircon ada. So, terima kasih Abang Lori. Terima kasih Abang Lori untuk jam. Terima kasih banyak. Okay, sekarang aku dah start bawa kereta Amal lah. Harap-harap semuanya berjalan lancar lah. Tapi aku nak kena balik rumah dulu. Sebabnya ada benda aku nak kena settle kan. Lepas tu pula, kamera aku pun aku silap, aku tak bawa memory card dekat aku punya ISO lah, action cam aku. Aku tak nak buka lagi aircon sebabnya tak tahu lagi kereta ni ada power tak ada power.
Kak Amal memang gila lah seksa aku. Aku dah potong rambut nampak handsome lah. Macam Korea. Marai semuanya. Aku pun tak tahu kereta ni berapa tahun tak jalan. Aku bawa je minyak hitam tak cek, air pun tak cek. Seperti aku start je tadi. Aku jam je. Nampak macam okey lah. Kita tingkap dulu. Relax sikit. Gila. Dia pakai RCA ni. Tayar pun kepak. Bawa pun tak, aku okey je. Ramai gila. Brake pun, steering lari ke kiri, tapi lantak lah. Janji aku sampai. Allah doakan aku sampai. Aku nak pergi ambil baju aku ni. Kena off dulu sebab aku nak sampai Pekan. Tak ada stand untuk input. Tu B310 wagon.